Halo guys, terulang lagi untuk yang ketiga kalinya dalam waktu dekat ini. Ada kucing dibuang orang lagi, tapi kita nggak bisa ngelihat siapa yang buang. Tapi di depan ruko ini dibuangnya tadi ada customer yang ngelihat kucing itu ngeong-ngeong. Dia mencari, ternyata kucing itu dibuang di dalam kotak. Terus akhirnya kita selamatkan kucing itu, kita bawa di ruko, terus kita kasih makan, dan alhamdulillahnya kucing itu sekarang sudah aman. Dan nanti sore kucing itu akan kita kirim ke adopter yang sudah bersedia untuk merawat kucing itu. Jadi hari ini kita dapat satu kasus lagi, tapi juga sudah langsung selesai dan sudah case close ya. Mau lihat videonya, tonton ini ya. Kenapa, Mbak? Baru lihat. Emangnya yang baru kuliah rupanya di situ. Oh, celet-celet. Sian kali loh. Ih, barusan loh di Dokter Ferry ada yang buang kucing juga di dekat depannya. Di ini untuk diobati katanya. Ih, tapi cuma satu, guys. Ini kan sebenarnya udah besar. Iya. Ya ampun. Ini udah besar tahu. Betina. Ini akan enggak mati dia. Kepanasan. Pakai apa ya orang tuh buang ya? Tampak merah lah sini. Ya, tapi kamera kita kan mati, guys. Oh, kamera kalian mati ya? Yang luar. Itu nyampe juga ke sini. Iya, dia cuma sampai batas mobil itu aja. Aku dengar kok menyun-menyun sekali kulihatin. Rupanya kepalanya nongol di situ. Dilakbanin gitu ya? Kurang ajar dia. Inilah ya orang. Iya, dipanas lagi. Mungkin sebenarnya dia mau buang ke sana kali, tapi kan ada kita kan. Oh, jadi nggak anu dia. Kemarin ya adalah depan karena ada aku juga buang situ. Ya kemarin ada juga ke situ. Yang kemarin tuh di situ tuh. Situ. Yang pertama di situ. Ah, yang pertama anak-anak anak kecil yang buang. 4 hari 5 hari lamponnya. Anaknya aja 2. Terus 2 hari jelang itu sana sama induknya, anaknya 2 juga. Tiga ya. Masih baik gini, sayang. Enggak, sebenarnya kalau kayak gini dia ditaruh di depan itu tuh udah nggak apa-apa karena dia kan udah besar, udah besar. Ini udah 3 bulan. Tapi dia baik kok. Udah bisa makan. Ini jinak gini. Tapi aku cuma satu ya, lainnya mana ya? Bawalah. Aku banyak. Empat. Empat baru sih. Baru empat gitu. Banyak tuh. Aku soalnya kerja juga. Ini yang kami kemarin tuh udah berapa? Udah 5 sama induknya. Anaknya 4. Kurangnya indukku mau beranak lagi. Kemarin enggak, ini taruh di depan aja. Karena itu ada makanan sebenarnya. Jadi ya paling ya main-main. Tapi dia ini kan mobil ini. Jinak lah, takutnya kalau dia liar segilas mobil mah. Ya. Kalau mobil kuning ini kan berhenti lain, selalu. Keluar dia dari sini. Iya ya, harusnya dia lari ya kan? Iya, kalau kucingnya itu dia keluar aja. Jinak loh dia. Nih. Karena dibuang pakai makanya aku bilang, kepalanya tadi kelihatan di mana, di kepalanya gitu. Enggak ada surat ya di sininya. Biasanya ada surat. Malam ada yang buang kucing kasih surat. Apa tuh ditulis? Bulu kukus. Iya. Tadi pagi lah. Tadi pagi ada yang buang di Dokter Ferry. Dia bilang gini, aku lagi bangkrut. Tolong obatin kucing ini nanti aku ambil, kata dia. Parah ya. Udah kamu makan, guys. Ya, Nak. Kasih dia makan, guys. Dia baik kok. Ya. Enggak buang. Sini aja. Ini aja, guys. Tuh. Makan. Dia masih malu. Ambilin aja ini. Whiskas. Pro diet. Ini mau lo dia. Hah.
airnya habis pak, ambil pak, kasih. Ini mau kok dia. Tapi ambil aja lah perlu diet satu. Bukain lah guys. Jadi makanan kali ini adalah pro diet. Setengah aja dulu, setengah aja dulu. Bukan sponsor ya, itu gue yang endorse. Nah, ini adalah. Udah tunjukin. Ini pro diet ikan kembung. Jadi banyak jelinya. Ini banyak banget jelinya ya. Kesian anak ini. Itu nanti airnya ya. Sian dia guys. Tapi dia gak sakit kan guys? Gak sakit mata atau apa gitu? Belekan aja ya. Lahap betul dia makan. Sebenarnya sih kalau umur segini ya, kalau dibuang ya istilahnya udah lebih mandiri dibanding kalau yang gak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ini kan dia udah bisa makan, jadi ya paling kita cuma tinggal kasih makan aja. Ih, lahap dia guys. Emang sebelum dibuang nggak dikasih makan ya? Mana kita tahu bangkrut juga maknya. Habisin aja lah guys satu itu per dietnya. Tapi kenapa sih sebiji aja dibuang? Kalau banyak kucing dia banyak lah buang. Atau mungkin ini bandel nggak yang kayak berak-berak di sofa lah atau gimana gitu kali? Ada. 5. Dibuang orang guys. Iyo, barusan dalam dus supermi. Tuh dalam dus di sana. Oh itu. Sana. Dia ngiong-ngiong loh, kayak kesepian gitu, kayak ini loh, kayak ketakutan. Guys, dirimu adop lah ini. Aku banyak kucing ke lubang hamil. Baik dia. Enggak mungkin dia baik. Pak, dia kayak ini loh, ngiong-ngiong ketakutan gitu sendiri. Iya, dia aku mau, punya Amil kok sendiri dia. Kalau ada orang yang... kalau ada yang nemenin dia baru diam. 3. Ini hamil sih. Kasiannya dia kayak masih ketakutan gitu ya, kayak trauma. Kayak inilah. Tampakan dibuang. Ya kayak dia nih kucing rumahan tapi dibuang. Jadi dia takut merasa ini. Kok kan gendut? Minum Milo yuk. Kok kan gendut? Hah? Minum Milo yuk. Ya. Main aja di sana ya. Apa dong? Sebenarnya ngeong-ngeong kenapa? Nyari mama ya? Iya. Udah ya, tenang aja di sini ya. Ya. Ya udah. Kita tutup video ini ya. Kamu pokoknya tinggal di sini, tenang aja. Terus doain supaya sehat selalu. Alhamdulillah, ternyata ada yang mengadop kucing ini. Jadi dia sudah aman, sudah di over adop ke ada ibu-ibu yang dia tadi bilang dia mau merawat kucing ini. Jadi kamu gak usah takut lagi ya. Ya.
Oke deh, jangan lupa di subscribe, like, dan komen ya. Makasih semuanya. Bye bye. Kita kasih nama apa ya? Boleh tulis di komentar ya. Nama apa untuk kucing ini?